merupakan nasihat daripada tua pengarang lah, iaitulah Allah Yarham, dikenal juga dengan ayah dia kita ni. Baik. Lalu dia kata, hendaknya saudaraku, saudara-saudara, dia tulis akarwa tu, isyarat kepada ule-ule, isyarat kepada jamuk. Jadi maknanya, hai saudaraku sekalian, mana gitu. Ketahuilah, tahulah, maknanya hendak tahulah, bahwasanya bergala. Lorat kita sini panggil lagu tu lah, bergala. Orang sini panggil gapo ayah lah, gala juga dah kan. Bergala lembu zami dulu, bergala lembu, bergala kerbau. Zami dulu lagu tu lah. Orang berbuat padi, buat benda kita panggil, ia bergala lembu zami dulu. Tak. Lepas tu duk Kotimur, Kotimurnya bergala injin. Dikatakan injin bergala. Itu dia. Ia kata bergala dan menyaku. Ni bahasa kampung dah ni. Umpamonyo itulah, mana umpamu bergala, menyaku, menebah. Ikutlah. Okey, kita dah buat ya. Menani, menyedung, menyabuk, memiku. Itu mana umpamonyo. Nak oyak kata kan? Jadi bergala dan menyaku umpamonyo lah itu. Berat belako, berat belako-lako. Ayat tulis akar ruah nak baca gitu. Berat belako-lako tu, kita buat tu lagi tu, mana kita dah bercakap. Hei, berat belako tu, tak ada ringi tu. Kalau kata bergala pun berat, belagi bergala injin. Ayalah, Allah makin orang perut nanti tu. Dek. Dia memang kata dia royak tu besok ke? Penuh ke? Penuh. Dia penuh bergala injing zaman dulu eh. Bergala lembu, besok. Bergala injing, besok. Dia berat, berat lah yang makai orang nanti tu. Terik, serik. Dia, kalau kita buat lolok terawih bersungguh sikit, malam tu serik je lah. Kena terlewbak, kena terlewbak orang zaman itulah. Ingat apa kelak, berat. Tadi ada bergala pun berat, menyaku pun berat, dan umpama itulah, menyedung pun berat, miku pun berat. Tadi ada tengok-tengok orang-orang dia menyaku, dia menyedung, dia mengetah berat. Tadi ada. Tengok kita kata sudah pada kita buat benda ke dulu orang miku dengan gapo cakoh aja. Sini panggil dak ialah cakoh. Panggil dia. Ada rumah ada lagi cakoh. Berapa gemar sebelah ikut geraklah. Ada sampai ke 10, ada 11, 20, 12 tu. Berat, berat, berat. Lepas tu orang perempuan pula menyunjung, berjunjung dengan bakul gambar dia. Lima gemada, ni gemada, sampai 10 ada. Tapi pelik juga, junjung padi boleh buat kelip. Ayalah, buat kelip benda, buat kelip rumah ke, boleh. Tapi kain semaya tak ada bawa. Gidup ngetek, kelip mari jamuk dengan mengorek. Tak boleh gitu eh. Kain semaya tak erak, berat kain semaya ni, tak bawa. Tapi ya junyo padi kelik boleh ni gemar, 7 gemar, 8 gemar, halus-halus eh. Boleh sebaku. Tapi kain semaya nak bawa tak boleh lagi hala kelik. Dia. Tu kena pakai ukar nak buat kan tu. Kalau kita besok lagu tu gak mana taubatlah. Ya Allah, menyesal dah kami, ya Allah.
Dulu kami dah buat perkara tu, ya Allah. Sekarang kami tak sedar dah. Kami berhenti dah. Kami sesat dah, ya Allah. Ganakan semaya bawa tak leh. Nak junjung tak leh kan semaya bagi benar tu. Tehagi tubuh saja. Ah, ya bawa wah timung. Ada ke wah timung lah. Ah, dengan air batu lah. Ayah tu gambar tengok tu. Ya takut dahga bawa air batu, takut lapar bawa timung. Ha, buat apa tu nak pergi makan benda, takut lapar dia panggil tu. Nak ayat kata lagu tu. Tapi kan semaya tak ada bawa weh. Ha, boleh mikir juga kohor-kohor dah. Itu dia deh. Ha baik. Ha, tengok lagi ayah dia kata. Ia katanya bergala dan menyaku umpamanya lah. Mana umpama keduanya lah. Umpama bergala menyaku tu berat belako-lako. Berat belako. Mana berat belako tu. Ha, kita panggil lagi tu bahasa kampung kita. Ha, bagaimana kita buat boleh walaupun berat. Bagaimana kita kerja boleh walaupun berat. Oh, kata dianya akan tetapi. Ha, jadi walaupun berat akan tetapi ni walaupun berat mana gitu. Walaupun berat tetapi bila kita pandai kepada akhir mana iaitulah akhirnya senilah kita pada masa buah Isyak. Ha, tu dia wala sejuk wala panas. Wala lenguh, wala sakit, wala apa dah ingat kata lepas pada dia buah. Bila kita bergala, menyedung, ha, dia menyambut. Mula-mula menyambut, lepas tu menyedung. Oi, nak boleh ke masak buah. Nak boleh ke buah padi tu juga bukan main. Makan masa berapa boleh. Ha, bukan sebulan, bukan dua bulan, tapi berapa bulan nak boleh ke masak padi tu. Daripada menabuk, menyaku mula-mula ni. Menyakulah, beluhlah, baliklah, menabuklah, bergapalah, menyabuk. Oi, mikulah bagi benda ni, semua dia tu. Ha, beluh pula di benda ni, balik pula di benda ni. Oi, berapa kali? Itu dia ni, sampai orang yang fikir pandang kata kan. Baik belilah. Berah eh, ayalah baik belilah pada buah. Letih. Kalau kita kira ambil di humi letih, ambil di padi benih ni, oh menabur lah. Upah orang beluh, beluh apa? Upah orang bergala lah. Bekas mah tu. Upah orang balik lah, bergerak lah, menabur lah. Oi, menyabuk lah. Pikul semah lah, wagi benih lah, menyedung lah. Nak menyedung, kena beluh balik dulu. Menyedung lah, kena beluh lah, kena baju lah. Allah apa boleh. Nak boleh kejadi padi tu Allah banyak boleh penat letih baik belilah. Itu dia ni memang kata hari bahasa malah belilah beli sini dia kata nak dia kata letih. What? Sebab apa kita kata baik beli sebab letih belilah sini kita kerja cari duit lah ada kerja cari duit beli beras beli padi baik beli beras baik tu dia. Nak rakyat kata letihnya, penatnya. Tapi walaupun kita penat, kita jam. Rela, jamlah. Jema panah, tak apa lagi. Jema hujan, tak apa lagi. Demi, tak apa lagi. Maka hubat. Allah, sebab kita ingat katanya akhirnya seni. Mana? Iaitulah pada masa buah. Bila buah Isyak kat seni lah kitanya. Senil kan mana tak ada kena nak minta orang dah lah. Katakanlah tak ada kena beli dah lah padi tadi. Duk penuh le rumah dia tu juga kalau hujan panas mana ada makan waktu lah. Irik-irik pergi bubuh. Ha, kelip mari tak nak makan. Irik bubuh ha, tak nak makan. Tak kena beli, tak kena minta orang. Itu dia panggil keseningan kamar dia. Ha, sebab itulah kita relanya susah. Sebab kita ingat kata hari kiamat dia tu seni mana gitu. Apa perbandingnya tu? Ha, tempat yang nak banding di mana tu? Maka dengan pandangnya itulah kita tahu kata pekerjaan itu mesti dihadapkan walaupun berat
walaupun berat, mesti kena kita hadap. Ha, sebab ke apa? Sebab kita pandai di hujung jatuh. Bila kita pandai hujung jatuh tu dapat, seni hujung jatuh. Sebab tu kita kacik. Sebab orang kita ada buat kerja ajalah dah. Gana weh, nampak gitu lalu demo, nampak buk benar lah ni. Haa, tekah ninja, kita nak buat kerja. Dah kita tak agak isak, tak dah. Mudah-mudah hak ni lah bekat tua, dia kata. Haa, tu dia, anak tak boleh harap. Menantu anak harap tak boleh demo. Tak sama dengan hak kita sendiri. Lah ni kita kerja lah. Walau penat, walau susah, walau letih, walau apa sahaja pun biarlah. Jauhlah di hari ni. Sebab kita nak ketenangan masa kita tua esok. Tu dia. Paling kurang tak ada kena diminta hak demo dah. Tak ada kena minta butir hak demo dah. Tak ada kena beli hak demo dah. Sebab hak kita ada. Ni ayah dia kita nak buat perbandingan ke. Lagu tu lah akhirat pun. Tepat dia nak. Ya misal, ya pisah dan misal kita tu nak mudah nampak. Ya misal nak we mudah nampak. Benda hak kita dah tepuh semua ialah dah ke. Dia susahnya. Susahlah dunia bahasa dia. Susah sungguh. Tapi wala susah pun kita jang. Wala susah pun kita rela. Sebab kita tahu kata satu hari kita sendiri. Maka demikian itulah. Sampai dalam ayat, walaupun ayat dia tak ada wari ayat, tapi makna ayat dah ayat wari ni. Itu dia ni. Mana-mana-mana hak Tuhan kata, mana kita dah baca semua cerita korong tu eh. Mana dah? Ayatlah ingat ke tak? Hak Tuhan ada cerita korong. Mana? Ayat dalam surah ke apa dah? Itu dia. Qasas ni. Tuhan kata kan tak? Wa apa dah? وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ عادل وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Hatu ayat tu hai kata ayat 77. وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Itu dia. Dia baca semua ayat ni dah, tapi tak tahu dia kata berapa. Tak tahu ayat lah dia. Dia kata bernama, tak tahulah ayat ni. Itu dia dia. Allah Ta'ala katanya, وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Pada hari ni dah malam ni. Allah Ta'ala kata, utlub. Maknanya, وَبَتَغِي mana utlub. Ulama tafsir. فِيمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا الدَّارَ الْآخِرَةِ. Bahasa kita ke apa? Carilah. Carilah. Tuntuklah. Carilah. Fima. Pada barang yang memberi ia akan dikau oleh Allah. Yakni minat dunia. Akan daripada dunia. Mu cari ke apa? Akan darul akhirah. Akan negeri akhirat. Apa nak royak? Ya gini tempat labur kita orang mukmin. Walaupun kita kerja tu nampak dunia. Semacam mana kita kata bergala tadi. Menyedung tadi. Bahan tu dia. Buat benar dan sebagainya, buat kebun. Motong dan sebagainya. Walaupun kita nampak rupa dunia ialah
Sabit tu kadang-kadang orang kita yang kecek silap kalut-kalut. Lagu mana? Eh, demon kalau bak kerja nampak lawan molek demon ni. Kalau buat aman nampak tak erak. Kalau buat aman nampak tak erak. Kalau buat kerja nampak gagah benar demon. Padahal amal tu kerja dah lah. Itu dia deh. Dalam kawan nasihat demo ya kerja-kerja pun maknanya jangan terlupa lah wa amal. Ha kau tu pula dah. Kerja-kerja pun hola jangan terlupa lah kepada buat amal tu. Jadi ya beza dah tu. Kalau buat kerja dunia. Kalau kata buat amal akhirat. Ha tu dia deh. Di lagu tu. Tu dia. Itu dia lagu tu dah. Jadi makna katanya hak tu ledah kerja dengan buat tu. Buat dengan kerja hak tu ledah. Tapi kita ada beza. Kita buat perbezaan. Eh. Kalau buat kerja hak dunia. Kalau buat amal tu kerja akhirat. Ha, lagu tu. Maka Tuhan kata wa betari mu carilah fi ma a'takallah. Fi ma atakallah ai atakallahu minad dunya de mencari akan darul akhirah. Makna katakan weh kita pisah sebab tu ulama kata fa inna min haqqil mu'min an yatrifad dunya fi ma yanfa'uhu fil akhirah la fit tajabburi wal baghi. Itu dia. Ya kita orang mukmin ya kita boleh paling ayalah. Walaupun kita kerja dunia tapi niat kita akhirat. Supaya kita ada anak isteri ya. Motong lah weh pagi betul. Potong kita motong buat kerja apa tujuan? Tujuan kita nak menghasilkan nafkah. Bila kita nak menghasilkan nafkah, nafkah ni wajib. Bila nafkah tu wajib, mana kerja wajib? Itu bukan kata semaya wajib. Kerja tak ada. Kerja wajib. Tapi kita tak panggil buat amal. Kita panggil buat kerja. Itu ayalah. Kalau semaya itu buat amal. Puasa amal. Semaya amal. Zakat amal. Haji amal. Kalau buat kerja tak. Buat kerja. Malah hak tamu dah. Hak tu lah dah amal dengan kerja tu. Jadi nak royak katakan buat kerja pun ada kala wajib. Sebab wasa'i bagi nafkah. Bila kata wajib belanja akan isteri, wajib belanja akan anak. Ha, mana wajib nafkah. Bila kata wajib nafkah, mana wajiblah kerja nak menghasilkan nafkah daripada kerja. Kalau gitu wasa'inya wajib juga sebab nafkah tu wajib. Ha tu dia deh. Maka Tuhan kata mu jangan lupa. Walaupun begitu, wala tansa nasibaka minad dunya. Mu jangan lupalah. Jangan lupalah akan habuai akau daripada dunia. Oh molek Tuhan nasihat. Allah jangan lupalah. Mana jangan lupa Ibnu Abbas tafsirnya aila tudayyi' umraka fi alla ta'mal amalan salihan fi dunyaka. Mu jangan lupalah mung tu hei manusia, mu jangan lupa bahawa akau ni kerja kan, mana mu tak buat amal di dunia ni. Sedangkan dunia ni tempat amal, tempat kerja dunia ni ia panggil mazra'atul akhirah. Dunia tempat kerja, dunia tempat kita nak perhormatan. Maka mu jangan lupa lah. Mana mu jangan mesia-sia akan umur akau pada bahawasanya tidak akan buat amal yang soleh pada dunia ni. Itu dia. Padahal tempat ya dah. Kalau mu nak berjuruh pada dah di sini. Kalau mu nak amal baik cukup dah di sini. Itu makna wala tansa nasibaka minad dunia. Ayat Quran ni baik. Deh, seko-seko ni agak kepan je. Hak kita wasa terkejut ya kata kena. Salah seorang daripada ulama ya kata kena, la tansa
annaka tatruku jami'a malik illa nasibaka hadha alladhi huwa al-kafan. Allah, kita dengar ni wasal mok lutut ayalah ulama tafsir ayat sat ni. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ah, itu dia. Apa maksud dia? Hei manusia, jangan akan lupalah kata annaka tatruku jami'a malika. Tinggal belako harta hok dok cari di dunia ni. Hok dok cari suku semai ni dak. Orang panggil gapo dah bahasa Thai ialah. Bila hok kita dok cari harta suku semai ni lah. Pagi petang Malaysia ni dak. Ha, gapo dah orang panggil bahasa Thai deh nampak bahasa orang dok guna eh. Allah qab kui tu dak. Qab patu kui harta tu. Dia carilah harta hipungnya. Lepas so dua, lepas juta dua, lepas dua tiga, lepas tiga empat. Allah, oh, dia hipung di harta di dunia ni. Ulama tafsir lagu mana? Jangan lupa. Mu jangan dia buat lupa lah. Jangan dia ralik lah. Jangan buat tak khabar lah. Jangan buat tak tahulah kata. Semua tu tinggal belakang. Allah ni kita dengar wasal lembut kelas lutut kita. Sebab kita dah cari sungguh di hari. Cari sungguh. Ho, pagi, petang, Malaysia. Siapa Nabi kata tak genak weh. So, nak dua. Boleh dah so, nak dua pula. Boleh dah dua, nak tiga pula. Amu tak ada kenyih. Tak kenyih. Illa turab. Malaikat tanah, Nabi kata. Itu baru pada. Baru berasa kenyih. Baru berasa cukup. Baru berasa podi. Podi. Eh, berasa podi dah. Haa, lagi apa tanah. Bila tanah naik, tak peruk dia tu. Haa, padai dah lah. Cukup dah, padai dah. Haa, ni mana Allah sendiri pun nasihat. Jangan akal terlupa, jangan, jangan, jangan. Haa, tu dia deh. Jangan akal lupa. Gana weh? Illa nasibaka hazal ladhi huwal kafan. Malaikat nasi akan habui akan juga apa? Tu segoda kapal yo. Ayahlah dia, goda kapal je. Orang sini kita rasa kapal tiga lapis juga pasal. Ha, kalau orang perempuan, halimu lapis. Orang lelaki, pak tiga lapis yo. Ho, walau banyak ada harta banyak pun tak leh kapal lebih pada 4 5 tak leh. 3 ya, 3 ya. 4 tak leh, 5 ai tak leh, tak leh. Allah tu dia leh. Ha, tu dia. Pasti nak hak mahal-mahal pun tak leh ayalah. Kita beli kain kapal hak mahal, ya orang kaya eh. Tele 2 3000 selah, 3 9000. Ai tak leh. Tak boleh, tak boleh. Ha, tu saya kata, mu jangan lupa lah. Ia kamu dah hipung semua tertinggal belakang. Hak mu bawanya ke apa? Kapal tu ya. Ha, tu illa nasibaka. Ha, tu apa yang panggil? Wala tansa nasibaka minat dunia. Mu jangan lupa lah. Ha, tu dia dah. Mana? Illa nasibaka al-huwal ladhi. Hazal ladhi huwal kapan. Kain kape. Itu dia. Allah ni tu hai royak bih. Ya royak belaka. Ya kita ya wak tak tahu ni. Ayalah ni. Kita ya wak tak khabar dah. Ha, inilah klik kepada. Kliklah kepada ayah di pesan mari dah. Ya katanya berat belaka tu. Kerja buat nyaku. Berat juga. Ya kata bergala. Ha, itu dia. Tapi walau begitu pun bila kita pandai kepada akhir, iaitulah seni kita pada masa buah, ha? Maka dengan pandangan itulah kita tahu kata pekerjaan itu mesti dihadapkan. Walaupun berat kata dia. Walaupun berat mesti kita kena hadap. Walaupun banyak urat. Ha, begitulah amal akhirat pun. Baik. Sebab ke apa?
kerana manfaatnya bagi kita sendiri. Ha, tu dia deh. Gapo manfaatnya? Itulah manfaat bagi begala, manfaat bagi menyaku, walaupun berat tu manfaat. Gapo dia panggil? Boleh kepada kita sendiri. Eh, hak ni tak ada kena syarah banyak. Tak ada kena syarah sampai dua je ajalah. Orang nampak. Ah, wala penat, wala letih, wala apa, jangan kita rela. Sebab kita boleh, boleh manfaat dengan benda kita dekat kaca buat je. Tu dia deh. Tu dia. Kecil tu baik darah pun ada. Orang buat kebun eh. Kecil tu baik darah. Dia ada seorang masa dia mengaji mula. Masa dia mengaji. Kecil tu baik darah ayalah. Allah, tapi lah ni seni dia, seni. Belah cerita dia, kecil tu baik darah. Masa dia mengaji. Tak ada nak makan, makan minum air tak ada, air jebu sepuluh ni tak ada. Minum air selaga gitu, air tapis mana masa tu. Minum gitulah sampai ke berdarah kecil. Susahnya dia. Pahala ni, acan besar. Seni dah lah. Gitulah. Tu dia dah. Seni dah dia. Jumpa dengan dia, alhamdulillah. Oh, apa khabar? Alhamdulillah. Ingat kecil tu baik darah. Dia. Ada sains orang ialah makan nasi basi. Makan nasi basi tak deh. Bukan tak ada. Dia. Tak nasi basi pula. Allah, gula pun basi, nasi pun basi. Sekarang ni, oh, alim besar dia. Dekat ni jadi mukti dah sekarang. Tu. Nak ayat kata dengan Nabi, susah dulu, susah dulu. Sabi Allah Ta'ala kata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab. Kita dah baca, wa ila rabbika farab. Ayat tu juga kalau kita perhati makna haluh tu, oh hebat. Fa iza apa? Itu dia. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tuhan sebut. Maka serta payah mudah, serta payah mudah. Tuhan ulang dua kali tu. Banyak kira-kira pahadah. Tuhan ulang dua kali ni maknanya, inilah nak rakyat kata seni tu juga. Susah dululah. Susah sekali, seni dua kali. Nak boleh ke seni, susah dulu. Susahlah dulu, tapi sekarang seni dah. Itu dia deh. Padamu dah hitam teka seni ayahlah. Oh sedap ya kereta. Dia hitam teka seni dah. Dia mau hitam, kedak teka dah susah gitu eh. Kedak berjalan kaki gitu eh. Dia hitam tekoh ni siap. Dia dia deh. Baiklah, inilah orang panggil merupakan nasihat daripada ayah dia kita lah. Lalu tu kata dia, walaupun berat kerana manfaatnya bagi kita sendiri. Boleh kepada kita, dia kata. Biarlah berat pun kita dapat manfaat dengan kerja buat hak yang berat tak ni dah. Lalu tu akhirnya maka sesalah. Sesalah bagi mereka-mereka yang malah. Sungguh. Orang Arab dia kata, fanadamatul uqbah liman yatakasal. Maka sesal kemudian tu ialah bagi mereka yang malah. Allah malah. Sebab malah ni jangan-jangan. Dia sebab tu heroyat dalam ayat dia. Allah dah cerita hal orang munafiqin. Ayalah deh, kita dengar ayat hak tu dah cerita orang munafik kata. Bab semaya. Wa idza qamu ila solah qamu kusala yuraunan nas. Tu orang munafik. Bila dia bangun kepada semaya,
Bila dia bangun kepada semaya, mereka lagu mana? Malah, malah. Qamu kusala, malah. Geliak. Itu dia. Lepas dia buat ke juga. Lepas malah tu buat ke juga. Terbang, terbang. Tapi niat tak molek pula dah. Yura'unan nas. Ya rio akan manusia. Ya nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Allah ni orang munafiqin. Oleh itu jaga. Deh. Ha, oleh itu jaga. Buat kita semualah. Jangan sekali-kali ada sifat malas. Ayalah deh. Bila kita nak semaya, we ada perasaan rajin. Allah tu dia deh. We ada perasaan rajin. Sunat nasyat. Dia panggil nasyat. Sunat kita masuk ke dalam ibadah dengan rasa rajin. Rajin. Sunat masuk dengan rajin. Dia panggil nasyat nama dia. Sahabat orang mengaji sekolah. Dia ada madah nasyat. Ada lagi. Asal nasyat tu mana kegiatan. Kegiatan. Maknanya untuk nak merajinkan. Mana gitu. Allah tu dia deh. Baik, 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 baik. Lepas tu Tuhan royak lagi. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tak sebut akal Allah. Malaikat sikit lah. Malah Allah. Sebut Tuhan. Malah. Semaya tu malah dah. Sebut ke Allah. Malah juga. Berzikir. 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 Malah. Ni sifat orang munafiqin. Pas kita ni orang mukmin, Muslim. Mukmin bukan munafiqin. Oleh itu kita jaga. Jangan we ada malah. Jangan we ada malah nak berzikir. Jangan. Sampai dah sebut sama hari-hari. Deh. Hari-hari royak lah weh. Hari-hari duk royak. Jangan malah weh. Berzikir. Ha, ayatlah boleh lagi hari ni 1,000 eh. Ya Allah. Siapa tak dapat lagi 1,000 nawi cukup malam ni. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ha, tapi ada. Boleh dapat 1,000. Ha, malam ni nak minta, nak minta sedekah malam ni. Minta sedekah kan nak. Wi cukup 1,000. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama taruh nak tidur lagi eh. Ha. Belum pada nak tidur dah buat gapo dulu ayalah eh. Orang tua-tua kau ni eh. Orang muda tengok TV, tengok royal gitu. Orang muda tengok gapo? Orang tua. Tak ada dah nak tidur dah. Ha, sebelum nak tidur lagi baca weh. 1,000. Ya Allah, ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Ha, esok pula tahlil. Tahlil la ilaha illallah. We boleh 1,000. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha, rembah atas kepala hati. Ha, bo kita Allah, Allah tu niat rembah atas kepala hati kita keras sangat. Degil sangat. Malah sangat rembah lagi. Itu dia deh. Iyalah. Itu dia. Allah maulak deh. Inilah. Inilah ayah dia hajar dah ni. Hajar nasihat kepada kita. Mikirlah dia kata tu maulak. Kata dia. Maka sesalah bagi mereka-mereka yang malah pada ketika musim buah. Sesat bila? Sesat pada ketika musim buah. Tengok lah ni ya. Orang duk kerak dia. Ya lah ni ayalah ni. Lepas kita baru duk nak tani baru. Obosak. Benih tu dia. Obosak. Tu dia. Baru duk situ je baru. Demo kerak jual dah. Oh Allah. Tu dia dia. Kita baru duk cari benih baru. Allah tekah orang duk tanih kita dia berasa tak ada jalan. Tekah orang duk tanih kita dia berasa pun tak ada tak ada jalan dan nampaknya nak kemak dah. Orang hak tanih boleh boleh makan dah, boleh jual dah. Ada lori-lori kereta masuk dia ambil. Ya tak ada duk dululah buku sesal ni, ya duk dia semua sesal. Allah maka sesalah bagi mereka yang malas
Sabit Nabi tambah. Sabit Nabi kata wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Ayolah kita ingat lagi weh doa dia. Doa Nabi tak ambuh malah. Deh kita tarik pula belalah tadi ayat dah. Ha nanti nak minum ais. Tadi ayat dah. Dia ada kalah waktu baik kalah. Ha tadi ya. Nabi tak say kepada malah. Nabi berdoa lagu mana? Kalau siapa ada tanda kalah tanda. Iyalah deh, pandai doa. Wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Hatu wal kasal malah. Kena baca sama-sama. Setengah daripada guru kita dia boleh kunut subuh. Belum pada nak fa innaka taqdi dia. Kan? Bukan Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Hati dia tambah ayat lain eh? Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukh wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Barulah fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Setengah daripada guru dia tambah situ. Ha tu dia ni. Lapan karuh Nabi kita minta berlindung. Tu kita baca dalam kunut subuh. Ha insya-Allah. Ha deh nak ijazah nak ijazah. Ha dia orang ada dengar di rumah minta chair dua kali. Minta chair dua kali sore nak ijazah malam ni. Ijazah doa hak Nabi baca lapan karo Nabi kita minta berlindung dengan Allah daripada lapan karo. Ha tu dia ni. tu dia. Baik kalau gitu malam ni hak masuk dah, hak dah dengar rumah dah banyak ratus orang ni dah. Hana ijazah pakat kata aku terimalah. Hak sini pun pakat kata belaka aku terimalah. Klik gi baca. Lapai doa, lapai karuh Nabi kita minta berlindung dengan Allah daripadanya. Ayolah deh, ha baca. Ha kita nak ulas sekali lagi. Ha nak ulas sekali lagi. Allahumma inna kalau kita baca sore ini, Allahumma inni a'udzu bika minal 'aj minal hammi wal hazan. Ha tu dia. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lapan karo ayalah. Doa ni kalau kita buat amal Allah bui kepada kita lapai karo. Lapai karo ni. Ha sahabat tu pakat kata qabiltul ijazata. Aku terima akan ijazah. Ha klik buat. Hak tepat nak tepat kita naknya hak tadi. Wa a'udzu bika minal apa panggil? Ajzi wal kasal malas. Orang Arab kata kasal, malas. Kita panggil malas. Bahasa sejarah terkena ialah malas ni. Kikiat, gitu. Oh, tak boleh. Kalau dia mutuk tua ni, hamak tu tua. Mula menatu. Menatu. Bola ma'ah. Gana tak ada semuanya. Subuh menatu ni. Menatel ni. Ha, tu biar menatel lah. Ha, tu dia. Gana tak semuanya.
malas. Pahari tak maya subuh ni, mereka kata, hei orang jahat, ya fajir. Orang tak maya subuh, hei orang jahat. Itu dia. Lepas tu, tua dia panggil menatu. Menata selalu dah lah. Menata ni. Itu dia deh. Allah. Ini dah. Sesakan dia. Ya dah. Tengok-tengok. Orang kafir. Dia kata kan? Itu dia. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Itu dia deh. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah, dia kata kan, kalau aku tah dunia itu aku dengarlah hak Nabi Muhammad dia royak. Kalau aku turuklah aku dengar pas aku turuk. Dengar hak dia royak pas aku turuk. Dengar hak dia cerita kita turuk dia. Dia kata tentu sekali tak jadi, tak masuk ni aku sa'id ya tah hari ni. Tapi tak ada arah, tak dengar hak Muhammad dia royak. Bukan tak dengar tuli tu dah. Dia tak turuk. Dengar hak Muhammad dia royak. Hak Muhammad ada syarah dengar tapi tak turun ayalah akhir kena masuk ni aku sa'ir. Itu dia Allah tu heroyak supaya berlaku dah. Allah cerita supaya berlaku dah, orang okay, panggil benda akhirat benda dak lagi tapi supaya berlaku dah. Inilah cerak sungguh akhirat, cerak bagi orang mukmin lah, tak ada syak. Hei, tak ada syok, tak ada zir, tak ada gampangkan cerak, kata akhirat ni ada cerak. Tu heroyak lekro'eh, ma kunna fi ashabis sa'id. Tengok, Rabbana absurna, Rabbana pun tak mati lagi. Tak ada ni aku lagi, tak masuk lagi ni aku. Apa tu? Lepas tu, Nabi tengok pada malaikat Isra' tu, tu gambar. Dia panggil dia apa? Camlong. Gambar dia tu hai beri nampak dia. Nabi jengok lihat dengan aku. Allah. Ayolah weh. Ittala' tu. Nabi kata aku jengok tengok lihat dengan aku. Allah. Fara'aitu anna aksara ahliha an-nisa'. Aku jengok tengok lihat dengan aku. Banyak ahli dengan aku ni perempuan. Itu dia deh. Allah. Masya Allah. Itu dia deh. Itu dia deh. Terdia deh. Terdia deh. Habis. Oleh itu kita janganlah, jangan berasa malas. Janganlah malas. We rajinlah. We rajinlah. Sesal dia tak ada duduk dulu, sesal dia duduk di hari kemudian, maknanya gitulah. Masya-Allah, terdia deh. Habis. Terdia. Maka inilah misalnya, hamaka inilah misalnya bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak buat belanja di atas wakah. Dia panggil wakah. Itu dia. Atau di atas dangan. Orang sana reti tak dangan. Atas wakah ni lah, wakah tepi batas. Buat wakah. Dia panggil wakah. Salah tu lah. Lagi ayah lah. Salah rimtang dia. Tu wakah. Ni dah. Ya kita hidup dunia sementara supaya tak tahu wakah je. Kun fid dunia ka'annaka gharib. Supaya dengan gharib. Supaya orang lalu jalan gitu. Supaya orang apa orang panggil apa? Apa gharib ni? Orang dagang ni. Ya. Orang dagangan. Aw'abiri sabil. Aw'an biru sabil. Ka'annaka gharibu aw'an biru sabil. Ataupun orang lalu jalan. Itu dia ni. Orang lalu jalan je. Hidup di dunia supo dengan orang lalu jalan je. Itu dia ni.
Supa lalu jalan, supa dia duk tawakah, tak selah gitu mo. Lepas tu tah dangah. Jangan baca dengar, dangah. Tu bila deh baca dangah tu jua. Han ni misal, ni bani orang duk tah dangah ya kita ni. Katom pelaina gitu. Ah dia mengata katom pelaina. Ha tah dangah tah. Dangah tu katom. Ha dia selah tu panggil wakah. Dia panggil salah. Tu ya. Serta dapat pula dikerjakan pada kali yang lain. Ha, dia selama tidak habis umur kita, tak apalah hak dunia. Itu dia. Sambil dalam pesan ni Rasulullah. Buatlah kerja dunia seolah nak hidup selama-lama. Ha, i'mal li dunya kata ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita amal akhirat seolah nak mati esok. Allah. Ada kedai orang sini nak mati esok Tak tahulah nak mati esok. Pia tak tahulah. Lepas tu malam ni jangan kira lah weh. Nak mati esok dah. Malam ni tu juga Allah bekal lah weh. Ha. Kalau kata nak sedekah pun sedekah lah banyak. Deh. Tubik surat khabar ialah. Tak ingat orang mana Belas ayat lah orang mana-mana tu dah. Duit dia ni segudai. Segudai duit dia. Segudai ni banyak ialah duit ni. Tiba-tibanya Allah bagi penyakit kepada dia. Tu hari penyakit dia. Dia pergi pesak ke hospital berumur kata ni. Tak ada ubat. Allah sedih dengar. Tak ada ubat. Bila tak ada ubat, duit dia segudai ni apa tak boleh. Kalau ada ubat mahal pun tak apa nak beli. Tak ada ubat. Ha, tu dia deh. Bila tak ada hubat, dia kata Allah, setara ni ya duit. Setara ni ya. Kita ada khamat ke boleh tupai sangat duit. Setara ni ya. Kelik mari tegak, dia suruh masuk baris buat dia. Suruh masuk baris, dia nak bagi duit. Nak bagi duit apa? Tak ada bedah kali dia kata. Duit banyak, setara ni mo, tak ada arti dia kata. Aku penyakit, hubat tak ada, nak hubat tak boleh. Ha, bukan negara kita lah. Boleh kita buat mikir. Allah taruh tunya kelik mari baik wah lah bagi berica duit buat apa tu taruh buat apa tu dia ni anak pok juga ke dia tu dia lah orang kaya tu orang kaya sungguh kaya sungguh baru ni banyak orang tahap duit masa ada covid baru ni ada nak buat apa tak boleh tu dia kaya cara kaya nak buat apa tak boleh. Ha, tu dia deh. Tuhan nak tunjuk kuasa dia bukan gapo tu. Demo jangan dak handal sangat dengan sebab harta. Ada aku tarik sekelip mata je. Ha, maknanya gitulah dia aku tarik peruh ti, kelip mata be. Tu dia, tu dia. Allah, tu dia deh. Ha, baik 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 baik. Begitulah kata dianya. Kalau hak dunia dapat kita cari pula. Ha habis. Ha cari pula. Tak ada dah weh. Ha cari pula. Ha dunia tak apa. Ha leh. Pas dunia pula ia mudah butel ajalah. Mentak butel setahun leh 10,000 leh. Nak dia 2 bulan ajalah. Mari ha. Ambil 2 bulan patah tak kelih lah. Ha tak apa. Dunia mudah. Ha mudah. Ha tu dia akhirat pia nak weh butel. Ha, kalau kita bawa amalan tak cukup di akhirat, siapa nak wibute kita ayahlah. Tak ada dah anak cara anak, nafsi-nafsi. Tengok Nabi Ibrahim ni, Nabi Musa ni, Nabi Isa ni, oh orang hebat. Nabi Adam ni tak sanggup. Masya-Allah, tak sanggup hari susah. Dia pandai kata nafsi-nafsi. Ha tu dia nafsi nafsi mana diri aku mana aku akulah demo demo lah aku akulah ha deh ha tu dia dah aku akulah demo demo lah aku akulah mana gitu nafsi nabi kita saja hak kata ummati nabi lain nafsi nabi kita ummati ha tu beza.
Allah tu dia deh. Ha itulah. Ha tu dia. Tak leh buat apa juga. Ha tak leh buat apa juga ialah deh. Ha tu dia. Noyak kata susahnya pada hari tu. Ha dunia susah-susah pun boleh tupu, boleh tupe. Ha boleh minta tolong, pas ada orang tolong dunia ni. Ada orang tawar. Tak apa ambil hak kita dulu, tak apa pakok kau bayar, tak apa demo lepas jual diri ni bayar. Ha? Akhirat macam mana lagu tu? Tak ada ah. Ha tu dia deh. Ni ayah dia kita misal molek. Ha ada pun pekerjaan amal ibadah. Dia kata semayang. Ha tu dia. Ha ibadat semayang, ibadat puasa. Ya misal ni. Ya bila-bila ibadat semayang, ibadat puasa umpamanya, maka ha tertutuplah pintunya dengan sampai nyawa kita pada batang hulqum. Iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ha tu dia ni. Ha tu dia. Iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ada baca semua tu bila tu. Tapi kemungkinan kita tak reti makna ke apa jadi berasa jauh. Ayalah dah. Padahal tu ada royak cerita orang nak mati tu. Pakat kau duduk tengok, mung tengok aku orang nak mati eh. Iza balagatil hulqum. Bila siapa nyawa di hulqum. Wa antum. Kamu semualah. Hina izin. Pada ketika tu. Tanzurun. Pakat kau duduk tengok gitu. Haa. Itu dia. Pana waklah hana. Haa. Itu dia ni. Ada orang-orang tak? Ia masuk hospital. Ibu nanti tu duduk jalan lagi. Duduk kembang kepung kembang. Apa? Kembung kepeh. Kembung kepeh. Tu yang mati dah. Nyawa malaikat ambil perak dah. Duduk kembung kepeh lagi. Buat. Berkata habis. Haa. Itu dia. Allah. Deh. Haa itulah. Ha inilah bila sampai di hulqum habis dah lah. Sahabat Tuhan kata, Nabi kata, Allah terima taubat sebelum sampai situ. Allah terima taubat hamba sebelum sampai nyawa di hulqum tu. Bila sampai situ habis mudkit dia tak ada. Satunya matahari naik balik jatuh kita panggil. Naik balik maghrib. Matahari naik balik maghrib. Bis cerita dia. Lepas tu apa nyawa sampai di hulqum. Ha. Ada royak malam ni kena berlaku ni. Kena berlaku. Cuma tak tahu tak siapa nak pergi dulu tak tahu. Ha dia ni. Ada orang sorang ada. Dia buat basah di kubur. Dia buat basah di kubur, basah dia tunggu kubur tu lah. Bo sudah buat basah siap dia kata siapa nak terah dulu eh. Basah ni. Kena tadi dah. Boleh lepas sudah tadi dia mati. Ha dia mati dia mau tunggu dia atas hasa dia. Oh Allah, jadi kelola kita ayalah weh. Ha tu dia. Siapa nak gapo dia panggil? Ah tu dia. Siapa nak tera dulu nak mula dengan bahasa ni eh. Atas dia berat. Tu dia. Masya-Allah. Ha buat kelola-kelola main kau tu jadilah. Itu dia deh. Ha deh. Jadi bila nyawa sampai di hulqum kata dia, dan di situlah di mana? Di situlah di ha mana pada ketika nyawa sampai di hulqum tu barulah kita nyata bahwasanya nasihat-nasihat guru tu betul-betul. Ha barulah berasa betul. Ha baru berasa betul. Tapi jadi apa lagi dah? Pedah apa lagi dah sampai situ kan? Ha yalah deh.
Ah, tu dia molek-molek. Sabit Nabi waktu dia perih. Dek guling garak. Ha, Nabi kata, "Ha tu. Hak aku dak royak mulawe. Aku royak dengan molek pas mulawe, pas boleh gapo ya?" Ha rasa dah, aku rasa dah. Pas mu rasa pula. Ha, jadi duk kecek dengan mayat, duk kecek orang mati. Allah, Nabi duk kecek dengan orang mati. Ha lagu tu. Ha, duk orang royak dengan molek, tu berime dengan molek. Pas dia mulawe. Dia mau buat-buat, pas dia buat ya timbul lah masalahnya. Matilah. Ha, bila mati ha rasa lah. Ha, tu dia. Hak tu dah Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, aku ada bercakap dengan orang mati." Ha, ada bercakap dengan orang mati. Apa dengar kok? Ha, dengar. Ya dengar, dengar, dengar. Dengar serupa je. Hei Umar, Umar tanyalah. Hei Umar, ya dengar, mung dengar, ya dengar. Cuma dia tu tak boleh serupa cukup dengan mung je. Mung boleh berkecek dengan aku. Dia nak berkecek dengan aku tak boleh semacam mung kecek. Makna dia dengar. Haa, tu dia dia. Ya dengar dah. Haa, inilah. Inilah kita orang mukmin. Kita yakin katanya. Mayat dengar. Orang dia baca, dia gapa mayat dengar. Haa, tu dia dia. Sabit kalau molek tebah kubur tu tak usah menebah dengan injil molek. Ayalah, kubur lah. Tak usah tebah dengan injil lah. Tebah tangis saja lah. Bosek. Orang mayat dia dengar lah kubur tu. Ah, tebah biasa jadi lah. Hmm, tebah biasa je. Haa, tu dia deh. Allah, lagu tu lah deh. Haa, lagu tu lah. Hmm, barulah. Barulah berasa betul. Dia kata nasihat-nasihat gurunya. Baru berasa betul. Haa, betul pun jadi po lagi dah. Haa, habis masa lagi dah. Haa, tu dia deh. Lalu tu maka adakah pada ketika itu, ketika nyawa siapa dihulkum tu lah, dapat minta hantar balik ke dunia semula? Boleh kau weh? Rabbir ji'uni. Ya minta, "Ya Allah, hantar kelik. Ya Allah, hantarlah kelik ke dunia semula. La'alli a'malu salihan. Mudah-mudahan aku nak buat amal baik." Oh, kita minta masa tu. Tu dia. Hmm, tak ada jalan dah lah. Jalan deh. Mano. Tu dia. Supaya beramal. Maka tidak. 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 Aku tiga tu. Ayat dia kita buh tiga kali tu. Maka tidak. 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 Apa tidak? Hmm, tak boleh kelik dah. Ah, tu dia dia. Orang kata beringat belum kena, dia kena agak kena dah lah. Hmm, tu dia dia. Dia beringat, beringat belum kena, orang kata. Orang-orang tua, orang muda kata gitu juga. Beringat weh belum kena. Ha, tu dia dia. Dia kena dah lah nak ayalah. Dia kena dah ke? Kena dah lah. Ha, minta nak kelik semula. Mana boleh? Tak boleh kelik dah. Supo dengar Allah kata orang kafir boleh masuk tergol lagu mana? Hengo hengo uto boleh masuk lubang jarum tak apa. Oh Allah, mana boleh, mustahil. Mustahil orang kafir masuk tergol. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ha, tu dia. Hengo siapa boleh masuk uto dalam lubang jarum. Ah, tu dia. Lubang jarum kok kok ni. Kok lewatnya besar mana lubang jarum? Ayalah. Lubang jarum besar mana? Terbila kita lubang jarum. Tu dia nah, lubang jarum besar mana? Hmm, tu dia deh. Pas tu tu dia dah. Lubang jarum. Pas uto Allah, uto dengan kubah Muhammad tu. Kawasan kita kau ni banyak khubah ya lah deh. Haulah khubah dengan lubang jarum kira. Oh, hingga siapa boleh masuk utuh dalam lubang jarum. Ha, masa tu setara tu boleh masuk tergol ke kafe. Hmm, mana mustahil. Tak boleh masuk. Ha, tu lah.
Ha ni yang nak masuk tergolah moga dia orang juga tak ambuh ke azab, tak sedah kepada azab, tak sedah kepada azab. Dak, tak se pun demo gi buat sebab suruh berimil demo tak se berimil lah awe rasul. Ha hari ni terima nak buat kan. Terimalah nak buat kan hari ni. Ha dia deh. Allah hanilah mana kata ayat dia kata kan. Maka tidak, tidak, tidak. Aku tiga tu. Ha, mana jauh lah nak kelik semula. Tak ada jalan dah nak kelik semula. Ha, tu dia deh. Kena dah orang-orang dah kata dah beringat belum kena. Dia kena payah dah. Ha, tu dia dah. Molek dah. Ni orang panggil nasihat. Daripada tuai pengarang kita yang nasihat kepada kita. Comel lah. Comel lah. Mudah-mudah eh. Boleh kita ambil pengajaran. Tu dia deh. Honyolah tetaplah berjumpa dengan balasan amal yang baik bagi yang beramal baik, dan yang jahat bagi yang beramal jahat. Tu dia deh. Ha, kita situlah dulu, sebabnya panjang lagi. InsyaAllah kita sambung semula. Tu dia deh, kita sambung semula insya-Allah. Mudah-mudahan orang panggil gapo kita dapat pengajaran daripada nasihat. Tu dia deh, kita dapat pengajaran. Sebab itulah ya kena dengar nasihat daripada ulama-ulama. Tengok hak berlaku dah di zaman Abu Bakar tu, bos si penak semayang mayat dia ayalah deh. Mayat bergerak tadi tekak dia bergerak tu. Bergerak nyuk-nyak dia tekak mayat tu. Cik tengok Allah ular. Ular. Allah mari wakpo dek sini dia mesti pada nak godel lah. Godel wakpo ke tak ada salah. Godel wakpo aku tak ada salah. Tak ada salah kan mari dek sini. Dalam aku mari dek sini tu ada orang suruh. Ada orang suruh mari duduk sini. Buku gapo oi? Buku ni. Buku tak dengar nasihat-nasihat daripada ulama-ulama. Dek keras kau dia. Dek keras kau tak betul dia tu. Tu dia. Ayalah deh. Sahabat kena dengarlah. Ni orang panggil nasihat-nasihat kita. Kita berhentilah setakat ni dulu. Mudah-mudahan malam ni kita dapat nasihat daripada deh ayah deh kita, tua kita ni lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita boleh dapat berjuruh semacam dia berjuruh lah. Itu dia dah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Minta we tu habiki lah. Tu habiki lah. Silap salah tu ya ada sangat-sangat kita ni. Itu dia dah. Baik. Cukuplah dulu dah. Wallahu a'lam. Kita baca malam ni dua. Kita baca dua deh. Satunya takrib, yang keduanya kita munyatul musalli. Rasa ke malam ni? Munyatul musalli. Baik, baik, baik. Itu dia. Muka berapa ni musalli? Muka 4 dia. Gitu. Muka 4 ke muka 3? Ada soalan ke tak ialah malam ni? Kalau ada soalan kita royak soalan kan tik. Ha ha ha. Jadi ada. Berasa pun muka 4 dah rasa dia. Muka 4 cuba royak sikit eh. Tak ingat dah weh muka 4 ada bucu mana dah. Ada pun hakikat yang batin situ. Baca dah. Itu kata Imam Ghazali. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata gana, umpamu seorang yang orang yang mendirikan rupa sembahyang
Ye zohinyo juo. Ye semaya zohir je. Katakanlah rokok ada. I'tidak ada. Baca ikhiam semua ada. Tu orang panggil rupa semaya hak zohir. Itu dia. Ye semaya zohir je. Kemudian kata dia, dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin. Oh, dia tak ada ingat ke Allah dah. Tak ada ingat kepada semayan dah. Perak, perigih. Itu mana rupa zahir dia. Tapi hakikat batin tak ada. Kata dia, oh, dah. Seperti umpama seorang yang menghadiahkan bagi raja tu, ia amat besar darajahnya raja, hadiah akan seorang dengan ini yang mati. Oh, mana kita hadiah kepada raja orang mati. Eh, orang ni kena denda ni, marah di raja ni. Kita hadiah kepada raja orang mati. Ayalah. Ha, tu dia. Apa mati? Tiada roh baginya, bagi seorang yang mati. Apa? Kita hadiah orang mati kepada raja. Macam mana? Pergi ada no. Raja orang biasa lagi tak ada no. Jadi pergi ke no orang mati. Katakanlah isteri dengan suami hodok kasih setara tumur tu. Hodok sayang siapa setara tumur tu. Itu dia. Bila mati, tak ambuh dah. Jadi tak ayalah. Tak ambuh dah. Itu dia. Wagi kubur lah. Usung wagi lah. Ha, teriak lah dua hari tu adalah nampak merah mata. Tu dia dia nampak merah mata dua hari tu ya. Ha, lepas tu dia putih dalam mata dia. Tu dia. Begitulah orang-orang yang semaya ada rupa zahir saja, tak ada rupa hak batin, dia panggil tak ada rupa hakikat tu. Khusyuk tak ada, tazallum pun tak ada. Tawadduk pun tak ada, tak ada semua. Tafahum pun tak ada, tadabbur pun tak ada. Tu dia. Ha, mana bandingnya serupa dengan orang hadiah orang yang mati kepada raja. Ha, ni marah dia lah. Ha, ya kok mana? Ha, sahabat ya kita semaya ke. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Ha, tu. Wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Hati dia minta sama ke ayalah. Rabbana ya Allah, hai Tuhan kami, taqabbal minna solatana, semaya kami, terimalah semaya kami ya Allah. Hati dia, wa qiyamana, qiyam kami, takhashu'ana, khusyuk kami, ta'abbudana, kami ta'abbud kepada engkau ya Allah. Terimalah daripada kami semua ya Allah. Ha, tu nak hadiah kepada Allah semaya kita ni. Sebab itulah kena we ada zahir batin. Zahir ha kena we elok, batin kena we elok. Eh, Allah Taala ni tayyib, Allah ni bagus. Bila Allah ni bagus, la yakbalu illa tayyiban. Allah tak terima mereka yang baik, yang bagus, yang baik. Itu dia deh. Allah lagu tu lah. Inilah nak royak kata. Nak royak kata gapo saat ni. Kalaulah orang tu ada hanya rupa zahir saja, tidak ada ruh bagi semaya dia tu, ia banding serupa dengan orang hadiah orang mati kepada raja. Ha, tu dia. Salah besar orang tu. Ha, sebab kita buat amal sampai Tuhan tak terima ni salah. Kita buat amal kena, tapi Tuhan tak terima. Salah lek kita ayalah. Bukan salah balik Allah Taala dak, salah lek kita. Bila kita salah, kita kena masuk ni aku. Ha, tu dia deh. Ha, lagu tu lah. Masya Allah, tu dia deh. Ha, lagu tu. Tu dia. Tiada roh. Hadiah bagi raja. Ha, tu dia. Raja yang amat tinggi besar, amat besar, amat tinggi, akan seorang yang tidak roh. Dan seumpama orang yang mentaksikan
pada mendirikan zuhir semaya itu. Seumpama ia menghadiahkan kepada raja, akan seorang dengan ini yang terpotong anggotanya. Seperti juga ini bak taksi. Sahabat itulah sunat hai'ah aba'at tu kena jaga. Ulama' dia kata gini, kena jaga hai'ah tu lebih pada aba'at. Sahabat aba'at boleh sujud sahwi. Ayalah, kalau hai'ah nak sujud sahwi tak boleh. Kalau aba'at, waktu kena sujud sahwi boleh. Tiba-tiba kita pergi potong, 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 habis aba'at. Hadiah kepada Allah. Supaya dengan hadiah orang tak ada anggota dah. Dan ketiadaan dua mata. Oh, tu dia ni. Tak ada dua mata. Maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini. Dan yang dulunya melentan keduanya itu akan diri keduanya bagi raja itu seksa dah. Dan merekanya raja dan marahnya raja. Sebab kerana keduanya menghinakan bagi hormat raja. Oho, tak dia kena haikiat kepada raja. Kena melia. Melia kan wihak mati. Melia kan wihak terpotong hidung. Itu dia. Dan meringan oleh keduanya dengan hak kerajaannya. Gitu. Allah. Tak boleh, tak boleh. Dia punah perawat lagu ni. Sahabat tu kena jaga ni. Ayalah ni, jagalah semaya imulat. Sebab nak hadiah ke Allah. Tak kena hadiah orang hak terpotong hidung, buta mata, gitu, juli mata, tak kena. Kena hadiah hak molek. Hadiah hak molek ni lah kita nak betulkan ibadat semaya kita ni. Sebab kita nak hadiah kepada Allah. Oleh itu insyaAllah kita belajar. Kita belajar wib sungguh. Wib boleh kita betulkan amalan kita, mudah-mudahan Allah terimalah. Allah terimalah. Itu dia. Dan boleh kita tupailah semaya kita di akhirat insyaAllah. Itu dia ni. Itu dia. Mudah-mudahan Allah terimalah semaya kita. Kita ada secara tu lah. Ayolah. Tapi dalam hatu kita pisah. We jadi molek. We jadi betul. We jadi baik ibadah semaya kita tu. Lagu tu lah. Maka untuk malam ni kita setakat tu lah. InsyaAllah kita sambung semula dengan katanya kemudian katanya kata Imam Ghazali, maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hidiahkan semaya kamu kepada Tuhan kamu. Tengoklah kita renung, tengoklah hak kita nak hadiah kepada Allah Ta'ala ni molek setara mana, comel setara mana, cuci setara mana insyaAllah. Baiklah, maka untuk di malam ni kita setakat ni lah. Dulu insyaAllah kita sambung semula. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.